banyak yang tahu, artis cantik Shandy Aulia ternyata beda agama dengan ayahnya, Kemas Yusuf Effendi. Shandy beragama Kristen, sementara ayahnya seorang Muslim. Meski beda agama, Shandy Aulia dan ayahnya tetap rukun hidup. Sang ayah menghormati keputusan Shandy yang memilih agama Kristen. Shandy sempat belajar salat saat masih SD. Namun, setelah beranjak dewasa, Shandy memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Sebetulnya sih, hati kecil Papa sangat berat. Sampai saat ini, Papa masih mendoakan kamu supaya kamu dapat hidayah, kata Kemas dalam kanal YouTube Shandy Aulia. Menurutnya, Islam itu mengajarkan tentang kebaikan dan saling menghormati. Di Islam mengajarkan kita sesama manusia harus saling berbaik, saling bantu-membantu, saling menghormati, dan tidak boleh mengganggu, tukasnya. Ia mengatakan, Islam mengajarkan kebaikan dan rasa saling menghormati kepada orang yang beragama lain. Jadi, Islam itu tidak ada istilahnya membedakan. Dia orang Kristen, dia orang kafir, segala macam yang ada kita nggak boleh tambahnya. Meski Shandy sudah dewasa dan memiliki suami, tetapi dia tetap berharap agar anak kesayangannya bisa belajar Islam. Papa setiap malam nangis dan keluar air mata, berdoa hanya untuk kamu, untuk kalau bisa kamu mendapatkan hidayah, untuk mempelajari agama Islam, bukannya masuk Islam, imbuhnya. Hanya satu yang Papa pikirin, demi Allah, kalau Papa berbohong, hanya kamu yang Papa selamatkan. Mendoakan supaya kamu dapat hidayah untuk mempelajari agama Islam yang sebenarnya, katanya.